setelah bolong 5 tahun akhirnya Seringai mau rekaman lagi. Senang sendiri. Hari ini agenda pertama kali banget nih dari kegiatan rekaman kita setelah kemarin rekaman demo, kita mau ngerekam yang namanya guide gitar sama bass untuk drum. Untuk nanti kayak mau take drum. Kita sekarang lagi ada di Lawless Studio. Wah, tiba-tiba jadi studio dadakan nih. Dan nanti Ricky akan jalan duluan untuk guide gitar ya. Jadi ya, berapa lagu, Ki? Jadi yang mau digaitin hari ini kayaknya sekitar 6-7 lagu. Bocorannya berarti Seringai akan rilis berapa lagu nih album berikut? Ya, sekitar 11-12 lagu. 11-12 lagu ya. Jadi yang 125 lagu lagi kita enggak usah pakai. 125 lagu yang udah kita lagi buat kita sumbangkan. Oh. Wah, wow. Sumbangkan kepada yang membutuhkan. Kepada ya. Kepada yang membutuhkan. Oke. Okay, pakai okay. Lagu bagus ya. Iya. Bukan. Nanti ada jeng-jeng, ada gitunya ya? Ada. Del kalau nanti del re ro ro re. Eh kalau yang itu gimana, Ki? Katanya itu apa? Gitu. Lagi ternyata dia kobra. Kaku banget sih kalau ngetek harus diem. Ngobrol lah. Bangsat. Dikacauin orang lagi ngetik. Salah deh. Dari? Kemot baru kembali dari luar kota. Setelah ada urusan keluarga yang cukup bikin pusing ya, Mot ya. Anyang. Tapi gue di sini sama Ricky di Jakarta udah bikin keputusan-keputusan veto ya. Veto. Jadi setelah kita workshop untuk guide gitar sama bass untuk rekaman drum Kemot, kita lu memutuskan bertanya gitu pendapat gue gimana. Iya tadinya, tapi kita lupakanlah demokrasi itu. Akhirnya kita membuat keputusan veto fest. Yo. Ini kayaknya bagusnya dipanjangin deh. Iya sih Ki, iya. Gimana mau tanya Kemot dulu? Enggak usah. Oh, kita rubah aja. Kemot pasti ngerti. Dia banyak pikiran dengan segala urusan rumah tangganya gitu ya. Iya, udahlah. Menurut lu dua kali atau sekali diulang itu penting buat Kemot sekarang? Iya. Enggak lah pasti. Betul lagi Kemot kemarin terus lu nelfon gua. Kemot, menurut lu ini mending sekali dua kali bodoh. Baik, Mas. Mulai hancur. Yoi, akhirnya hari pertama rekaman Seringai. Setelah workshop hitungannya udah bertahun-tahun ya, akhirnya kita masuk studio rekaman untuk album baru Seringai. Di sebuah studio yang nama jalan studionya adalah Jalan Kemenyan. Wih, asik bos. Vlog ketemu live. Loh. Oh, ini Insta Live. Oh, halo. Halo. Mari masuk. Studionya sedang di set. Silakan. Weh, enggak boleh ngerokok dalam studio lo. Gila. Bilangin yang punya lo. Kenapa jadi gue yang larang orang punya dia? Yang punyanya aja ngerokok. Yang punyanya aja ngerokok. Teman milenial yang satu ya. Ya. Udah siap. Udah, bongkar lagi udah ya. Bongkar lagi. Udah beres ya? Udah. Oke, bagus. Si Kemot untuk rekaman ini nambah tom, simbal juga sepertinya jadi jauh lebih banyak. Stick enggak, Mot? Dua aja. Enggak mau pakai lima gitu. Yang megangnya lagi yang dua lagi apa ya? Stick tambahlah. Oh, labo di belakang gua ya. Jangan pakai dua. Labo di belakang. Jadi setiap gua main, labo main di belakang gua. Yoi. Kan nganggur satu berarti. Control room untuk take drum album baru Seringai. Bagus juga nih iPad. iPad Pro X.
Gede gini ya? Cek, cek, cek. Sebelum mulai take nih, Mot. Kira-kira dari segi drum yang akan berbeda di album ini sama album sebelumnya itu apa? Beda. Set drum beda. Oh, set drumnya beda ya? Set drum berbeda, snare berbeda yang pasti. Oh, ha. Stick pasti beda ya? Stick beda. Sebenarnya kalau drum sih studio beda aja udah pasti langsung beda sih hasilnya. Drum tuh biasanya ini lagi nuansa album itu ditentuin dari studio tempat tracking drumnya sih menurut gua. Oke. Okay. Kalau gitar semua bass bisa terdengar sama, tapi begitu drumnya take dipindah studio, nah, nuansa album itu ya itu. Oke. Okay. Skill berbeda sih. Menurun ya dari mulai dari taring. Lu rekaman ini lagi simbal baru. Woi, alhamdulillah. Simbal sabian lah. Woi. Oh, sabian simbal lain. Simbal lain mah ci. Lu lagi banyak mendengarkan band apa sebelum rekaman ini? Kayak gua membayangkan kalau what would Ben Waller do gitu. Oh, oke. Okay. Oh, harus dia lebih di brutal kan. Converge, Mutoid Man. Orangnya sama. Ulfric Must Die. Oh. Drummernya sama. Yang kuat ini yang kayak dulu lu pakai yang itu kan glossy gitu kan. Itu Dove man bunyinya biasanya. Iya. Sedangkan yang, kita mau nyari crack kan. Yang ini lebih crack gitu sih. Itu coating apa enggak? Coating plus sih. Bisa sih. Coba. Ini tebel banget. Iya. Tebel banget. Tebel, kayak buku telepon. Tebel kayak dog carry. Kayak softtek. Kayak softtek. Jadi sekarang masalahnya apa sih? Kenapa bolak-balik drumnya? Nggak ada sih. Mencari sound yang terbaik ini aja. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk sok sempurna tuh saat ini, hari ini. Jadi ada kesalahan dikit aja, coba betulin dulu. Di depan gitu. Udah pasti nggak gini sih. Gue yakin. Ini karena si pertama aja. Jadi lagi... Udah enak. Nyari sound yang paling sempurna dulu ya, di awal ya. Oke. Baru kick sama snare ya? Emang Tom bisa jadi ada masalah yang sama? Ya, kira-kira begitu. Durasinya buat ngelik segitu-gitu juga. Nggak jadi dulu deh, Bo. Ntar aja. Ini dulu, yang putih dulu. Sudah dibuka. Tapi yang punya karakter drum sendiri tuh ini tuh, si Kurt Ballou, lu pernah lihat nggak? Band-bandnya Kurt Ballou tuh, yeah. Pelertak, apa tuh drumnya? Converge, si Pelletat, si siapa lagi, Torch, itu pasti bunyinya lebih nampar gitu, jitong gitu. Jam 6 sore. Dasar senar murah emang ya. Itu yang loncat-loncat lo buaya barusan. Gimana kalau Ricky? Gimana kalau Didit dan Resuri? Itu baru tuh. Atau Muk-Muk, vokalisnya Paper Gangster. Nangis kayak mot. Kenceng banget. Udah enak yang ini ya? Wow. Ya, jadi yang tadi emang sini udah agak tipis kan yang atas. Udah, jadi emang jadi lebih ngehong, kurang crack. Dan bawahnya terlalu basah ya. Jadi Kemot katanya kalau manggung sama rekaman itu
bebannya tuh beda. Karena kalau rekaman pertama mesti rata, kedua mukulnya mesti keras, mesti keras. Jadi kita kebayang kalau misalkan kayak mau selesai rekaman pulang pijit. Terus dia mau keramas. Keram-keram ya. Karena kan kalau ngangkat sampo pasti gitu. Biar gampang. Gitu. Sikat gigi, sikat gigi. Diodolin, diodolin. Kepalanya yang goyang. Gitu. Udah males ininya. Hore, satu lagu. Hooray. Selesai. Hihi. Ten to go, mother. Masih panjang. Man's gotta eat, Lemmy. Sorry, Lemmy. Tadi kalau menjadikan Mickey D sebagai patokan susah juga ya. Bandnya gitu. Scott Fire. Scott Fire. Berapa lama gua main drum, patokannya adalah sampai Mickey D masih main drum. Iyalah. Tapi Mickey D terakhir-terakhir sekarang udah bukan Motorhead lagi, udah Scorpion. Nah. I'm still loving you. Iya kan. Man's gotta eat, Lem. Ya kan, lu kan juga di Mickey D. Di Dicky Meat. Mirip-mirip lah. Di Mickey D dibalik, di Dicky Meat. Penemuan mutakhir 2017 tuh kayak itu. Iya, iya. Salah nih ya. Ah, itu dia. Ini lagi. Tak tak duk 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 tak duk tak duk tak tak duk duk tak duk tak tak duk 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 tak duk duk tak duk tak duk tak duk tak duk. Coba kalau nggak dikosongin tapi jangan.